Pemirsa, ada pemandangan berbeda di sepanjang jalan wilayah Banjar Tengah, Jalan Cokro Aminoto Denpasar. Sejumlah drum dijajar rapi di sepanjang jalan tersebut. Tujuannya untuk mencegah bus akap parkir sembarangan. Dari pantauan tim liputan Bali TV terlihat sepanjang jalan wilayah Banjar Tengah di Jalan Cokro Aminoto berjejer rapi sejumlah drum yang dicat hitam dengan tulisan bus akap dilarang parkir. Menurut keterangan sejumlah warga, drum ini dijejer rapi di sepanjang jalan dengan tujuan agar bus akap yang acap kali parkir serta menaikkan penumpang di sepanjang jalan tersebut bisa dihindari. Drum-drum itu sudah dijejer sekitar 6 bulan yang lalu setelah diadakan Paruman Banjar. Sebelumnya di sepanjang jalan lingkungan Banjar Tengah ini sering terjadi kecelakaan serta tindak kriminal akibat terminal bayangan oleh bus akap. Kondisi ini juga sudah sempat dilaporkan pihak warga ke Dinas Perhubungan, bahkan Dinas Perhubungan pun diajak untuk duduk bersama saat rapat Banjar, namun tidak ada respon positif dari pihak Dishub. Hal inilah yang membuat warga mengambil tindakan tegas dengan meletakkan drum-drum tersebut hingga nanti ada solusi yang baik dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Pradnya Paramita dan Bayudi, Bali TV. Meski sudah dipasangi rambu larangan berhenti dan parkir, puluhan sopir tetap nekat memarkir kendaraannya di sepanjang badan jalan raya Kargo Denpasar. Pelanggaran parkir yang dilakukan para sopir membuat arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut tersendat dan rawan menimbulkan kecelakaan. Puluhan kendaraan jenis truk pengangkut barang terparkir bebas memadati badan jalan raya Kargo Denpasar. Para sopir dengan santai memarkir kendaraannya meski Dinas Perhubungan Kota Denpasar sudah memasang rambu larangan parkir dan berhenti di badan jalan. Rambu-rambu tersebut tidak digubris sehingga keberadaan truk yang memakan sebagian badan jalan menimbulkan kemacetan saat jam kerja. Parahnya lagi, kendaraan besar yang terparkir di pinggir jalan raya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini kerap dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas, namun hingga kini belum mendapat penanganan dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Warga berharap instansi terkait melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman. Saat dikonfirmasi terkait kondisi ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar sedang berada di luar kota. Pujiantini.